Ini saya ada sesuatu buat kamu. Ah, isinya apa? Isinya apa? Nggak tahu. Pokoknya ini surprise. Tapi kotaknya buat gue di sini. Boleh. Lucu ya, Bo. Kotaknya sih bagus. Nggak apa-apa, Serena. Di sini tidak ada... Ke saya, kenapa ke saya? Tidak ada yang ngaget-ngagetin, nggak ada. Katanya takut tadi. Ini mah makanan sehari-hari. Jengkol. Pete. Wow. Gak main serem nih perempuan nih. Ada apa? 17 Agustusan bukan makan lomba kerupuk dia. Iya. Lomba pete. Lomba makan pete. Bau kan ini, Serena. Kenapa suka jengkol sama pete? Masaknya bener mah enggak ada. Iya ya. Bau dikit sih, cuma nggak segitunya. Tapi enak banget. Enak ya. Sukanya disemur di balado. Kalau jengkol disemur, kalau pete dibakar mentah gini juga enak. Pakai sambal. Kalau nggak mau bau, makan daun saga. Ya. Bau daun saga. Direbus, minumin. Insya Allah nggak bau. Kalau boleh. Daun naga? Daun saga. Oh, daun saga. Enggak, ini kalau jengkol mah gampang, minum soda aja udah kelar. Baunya hilang. Iya, baunya hilang. Sodanya mulek di sini. Benar. Tapi gimana ini? Surprise nggak? Sebenarnya berarti nggak surprise dong? Sebenarnya nggak. Aku sih udah biasa soalnya. Udah biasa? Cuma orang-orang yang pada siap kalau misalnya aku makan pete gitu. Oh, jadi surprise-nya buat penonton sama pemirsa? Ada lagi surprise ini. Apa? Maya! Bawa Maya sini. Ya, ini buat naga. Buat naga. Gita, ya buat Gita. Ada apa dengan ini? Coba. Gimana kita? Surprise. Kaget. Ada apa dengan teh? Ini surprise apaan ini? Kok enggak surprise? Kamu punya cerita tentang teh ini. Katanya ada pas ceritanya? Begitu kamu bikin teh enggak pakai gula, rasanya enggak manis ya. Itu bukan cerita. Semua orang gitu. Oh iya. Keselin banget sih. Gimana-mana bikin teh enggak pakai gula? Gimana? Ya ampun, gila ya. Rasanya. Di ini talk show, tehnya rasa kopi. Duh, gila. Bisa begini. Tehnya rasa kopi. Cobain kalau enggak percaya. Coba. Ah, itu punya kamu nanti. Enggak. Kan sini, sini punya aku kok. Oh iya. Sini aku siapin ini buat orang-orang. Ini beda nih. Enggak, cobain. Rasa di hatiku. Ah. Ini rasa kopi, sumpah gue enggak bohong. Tadi saya pengen minum pas begitu mau ngomong sih jadi enggak enak. Ya. Wah. Wow. Gila enggak? Gila emang gue, Andre. Gila enggak? Emang iya. Iya, mau-maunya gue dikerjain sama dia.